Tidak hanya fokus kepada ekonomi dan pendapatan rakyat semata-mata, aspek kesihatan juga diberi tumpuan. Antara inisiatif yang diperkenal termasuk skim perubatan madani yang menawarkan rawatan percuma di klinik swasta terpilih. Ikuti laporan Hamizah Mansur sepanjang setahun Kerajaan Perpaduan. Biasanya saya sakit, saya akan pergi ke klinik kerajaan lah untuk dapatkan rawatan. Tapi bila ada skim perubatan madani ini, saya gunakan skim perubatan madani ini, peruntukan yang kerajaan bagi RM75 itu, saya pergi ke klinik swasta untuk dapatkan rawatan. Selalu kalau macam emergency, saya refer pi swasta lah, nak cepat. Tapi bila ada skim ni lagi mudah lah. Skim Perubatan Madani bertujuan membantu rakyat, khususnya kumpulan B40, bagi mendapatkan rawatan pesakit luar bagi kes akut di klinik perubatan swasta. Skim Perubatan Madani yang diperkenalkan pada Jun lepas telah memberi manfaat kepada lebih 300,000 individu di seluruh negara, melibatkan hampir 600,000 prosedur rawatan setakat 5 bulan ini. Di Pulau Pinang misalnya, 151 klinik swasta menyertai skim berkenaan. Kita tengok di klinik kerajaan, kesesakan, kalau macam di Penang sini adalah kenderaan, nak parking, susah nak cari. Jadi bila flat di sini, banyak flat untuk golongan B40, mereka turun ke flat saja. Dari segi masa, dari segi kos, dua-dua pihak menguntungkanlah, memanfaatkan kedua-dua pihak. Ya. Saya berharap skim madani ini akan dapat disambung tahun depan lah untuk family, untuk bajet kita lah, untuk memudahkan kita satu keluarga lah. Sehingga November, prosedur rawatan dan pemeriksaan kesihatan dilakukan di 2,347 kemudahan kesihatan di seluruh negara yang berdaftar di bawah skim kenaan. Tekad Kerajaan Perpaduan terus menambah baik mutu kesihatan rakyat.